Jadi kalau sekarang Pak Ahok sudah jadi wakil gubernur dan mudah-mudahan kalau nanti jadi gubernur, maka firman Tuhan itu telah digenapi. Dulu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ketika Piagam Jakarta itu digulirkan, di sana disebutkan bahwa Presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam. Ditulis. Dan pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalimat itu masih ada dalam dasar negara Republik Indonesia. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945, atas tekanan Jepang, dipaksa, akhirnya pasal tadi dirubah. Presiden Indonesia harus pribumi. Agama Islamnya dihapus. Tapi masih bagus. Masih ada kata-kata pribumi. Nah, terus kemarin waktu kita reformasi tahun 98, di amandemen Undang-Undang Dasar, sampai 4 kali amandemen, dirubah lagi.